Ini supir yang pengalaman begini ya, mantap. Oke, Budiman 3E52 luar biasa. Andalas long sasis. Oke, Budiman selamat jalan. Ya, andalas long sasis kejebak ya. Mas Okta, kabari piye Mas Okta? Oke, doa ibu. Wah, Bang nih dari puncak nih, doa ibu. Ya, doa ibu Jakarta Tasikmalaya ya. Pagi nih dari Jakarta nih. Biasanya nih, wah luar biasa tuh. Udah kejebak macet di puncak pada larang. Ya, ini tim Kalider single glass. 3E188. Wah, ini supirnya baik nih, suka nyapa nih. Budiman 3E188. Kalau kita di bawah dia ngasih dim kadang-kadang sama ngasih klakson. Oke, single glass mantap. Dari Kalideres Jakarta Barat tujuan Tasikmalaya. Yogyakarta gimana Jogja? Hujan juga ya. Oh ya, rata berarti Mas Okta. Terima kasih Mas Okta. Salam buat keluarga Mas ya. Terima kasih Mas Okta. Yogyakarta hujan, Garut juga hujan nih. Oke, Prima Jasa kembali bergerak menuju ke arah Tasik ya, papasan dengan Prima Jasa kembali. Ya, Prima Jasa dari Lebak Bulus, papasan sama Prima Jasa kembali nih. Oke, nanti kita tunggu dia akan berkelok di sini Prima Jasanya. Ya. Oke, teman-teman yang komentarnya belum dibaca, sebentar ya. Saya belum bisa ngeklik layar kecuali kalau ada yang muncul. Saya biasa sambil merekam dengan alat kamera lain. Jadi sewaktu-waktu sinyal ini jelek, burem, teman-teman masih bisa menonton channel nanti video offline yang biasa saya akan tayangkan secara perdana ya. Oke, yang belum subscribe silahkan di-subscribe, bantu perkembangan transportasi Indonesia. Prima Jasa kembali dari Bekasi. Waduh, Bekasi nih, dulu kita mantau Prima Jasa Bekasi sama Bang Fuad nih, ketika Bang Fuad masih tinggal di Tambun Selatan. Oke, Prima Jasa Jakarta Cililitan langsung meliuk Bang Fuad. Oke, ya meliuk ke sana ya, langsung menghilang ke balik bukit. Iya, mantap. Kita doakan semoga selamat, lancar, jaya ya. Ini di seberang sana yang banyak pepohonan rimbun itu jurang Sungai Cimanuk ya. Cuman ketutupan banyak pohon ya. Itu desa di sekitar bantaran kali itu kalau sungainya parah kadang-kadang suka terendam. Kita doakan saja hujannya tidak terlalu deras, tapi walaupun hujannya terus ngalir tapi tidak memberikan dampak banjir, karena para petani pun mengharapkan hujan yang bagus agar tanahnya bisa dipanen. Oke ya, ini ada elep sapa, dia baru sampai sini. Modis baik rasa, Modis ya, terjebak macet. Elep baik rasa Modis. Baik rasa Modis, oke. Oke, ada Prima Jasa kembali. Ada Prima Jasa kembali. Baik rasa Modis ya, supirnya tadi menyapa kita ya, tadi kita lewatin dia. Di belakang nanti ada Budiman 3E5, teman-teman bisa menikmati
Indahnya kemacetan dan budaya mudik di jalur selatan disertai sambil bertafakur betapa indahnya alam yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Ada hujan, ada tumbuhan, ya di sini banyak pohon bambu, ada pohon kemiri di sekitar sini. Para petaninya semoga dapat harta hasil panen yang melimpah ruah ya. Di seberang sana tuh ada yang punya material namanya Kang Rizky kalau nggak salah pernah ini juga komen ke saya. Cuman nggak tahu beliau lagi tutup nih kayaknya. Iya, tutup materialnya. Kalau ada kita bisa silaturahmi ya. Kalau ke material kita nggak dapat rengginang nih, dapetnya pasir tuh. Oke. Sragen piye kabarnya? Sragen cuaca gimana di Sragen? Oke, teman-teman yang baru berkenalan dengan Transportasi Indonesia, silakan di subscribe dulu ya. Jadi saya tidak bisa menjawab besok macet apa enggak, Selasa, Rebo gimana. Intinya saya setiap hari live streaming ya. Saya tiap hari live streaming, kalau tidak di YouTube ya pakai TikTok Transportasi Indonesia. Oke, tinggal dipantau aja live-live saya. Yang subscribe akan mendapatkan notifikasi ya dari saya nanti. Kalau ketinggalan notifikasi, silahkan dicek di transportasi, klik komunitas. Biasanya kita ngirim link ke sana ya. Oke. Ya, elep abis seset kiri langsung masuk jalur kembali nih. Elep. Oke, long sasis, cahaya trans. Ya, di belakangnya ada mobil truk. Bandung 006. Kadang-kadang supir truk suka nanya nih, bang, nomor truk saya bang, engkel, kuning, engkel, box. Sekian nomornya, suka ada yang Merdeka di belakang. Iya, macet juga tuh, ke arah timur macet ya. Pokoknya buat yang pada di jalan, harap disiplin ya di jalurnya masing-masing, jangan ngambil jalur orang. Kalau ngambil jalur orang lain, nanti akan stuck, nggak bisa gerak. Jadi disiplin aja, ikuti arahan dan himbauan petugas ya, jangan ngambil jalur orang, kita punya jalur masing-masing. Kalau ngambil jalur orang, oke. Okay. Ya, nuhun. Ya, Merdeka, terima kasih ya. Merdeka ngedim tuh, dia ngelihat dari jauh berarti. Mantap, terima kasih Merdeka. Dari Pangandaran tuh, Kalideres ya, Pangandaran Kalideres. Supirnya jago, lihat saya di atas bukit. Jadi kalau orang yang udah kenal, biasanya dia tahu lokasi-lokasi tempat saya live streaming ya. Jadi termasuk bus legendaris di Jawa Barat yang masih bertahan mantap. Ya, ada Prima Jasa. Prima Jasa Jakarta-Bandung. Jakarta-Bandung tapi ke Tasik ya. Luar biasa ya. Ini bukan bis nyasar nih namanya. Ke arah Tasik lagi penuh, akhirnya ini dipakai cadangan. Oke, mantap ya. Memperpanjang rute ya, tidak hanya sampai Bandung gitu. 3E52 nih. Budiman 3E52 pernah nanyain saya, "Bos, pernah dapat mobil saya gak?" Nah, hari ini saya dapat nih. Oke. Tasik Jakarta Budiman 3E52. Tertangkap kamera ya, nanti kita upload juga ya. Oke. Nih keneknya kalau enggak supirnya suka nanya, "Punya saya mana dong? Perasaan pernah kerekam kok enggak ada videonya." Jadi kadang-kadang kalau kerekam sama video live mereka susah nyari gitu. Nanti kita buatkan kompilasi. Jadi khusus di YouTube kan ada Bis Budiman. Khusus di YouTube nanti ada. Oke. Ya, kita lihat kenapa Bis Budiman ngambil bahu kiri, karena beliau paham di sini biar orang-orang itu bisa melintas ya. Jadi ada bis-bis, takutnya ada truk yang nanti ngambil haluan itu bisa ngambil beloknya tuh menikungnya aman ya. Karena kalau jalannya agak ketutup, nanti dia nikungnya agak susah. Mantap nih, ini supir yang pengalaman begini ya, mantap. Oke, Budiman 3E52 luar biasa.
Andalas Long Sasis. Oke, Budiman, selamat jalan. Ya, Andalas Long Sasis kejebak ya. Ya, nggak bisa gerak nih. Budiman berapa nih? 3E66. Wah, Budiman terjebak. Ada lagi Budiman di sini tuh. Ya, Budiman lagi nih dari arah Bekasi. Datang jam berapa, Bah? Tadi abdi ka dia tacan ayah kayaknya. Eh, ya, tadi abdi ka dia tuh ya? Ada. Tadi saya lihat lagi saya lagi nongkrong. Oh, dia ya. Ini anak saya. Oh, semuanya ya? Ini adek. Oh, asli mah di Bandung, jadi ngalih tadi anak saya yang menaruh dari buah suami. Oh iya. Mantap. Itu, Neng, Neng pada direkam, Hoyong. Baha direkam wanya, iya di TikTok itu mah. Bade itu. Ayah, ayah diluhur gak tinggalin ya? Ada lope juga, lope ya, ada lope ya. Kemacetan di jalur Limbangan ya. Bis Budiman akan bergerak menuju ke Pasar Limbangan dari Tasikmalaya menuju ke arah... Oke, ini tim Banjar Sukabumi nih. Banjar Sukabumi, terus yang di seberang sana dari mana tuh? Saling klakson ya. Oke, Banjar Sukabumi 3E108 ya. Bergerak ke arah Pasar Limbangan tuh. Di belakangnya itu ada Budiman Wonosobo tujuan Bandung ya. Budiman Wonosobo tujuan Bandung. Ya, kita sudah mau azan maghrib, jadi kita mohon maaf nih ya, undur diri. Alhamdulillah di sini banyak teman-teman juga nih. Oke, ada doa ibu, papasan sama doa ibu. Bis doa ibu Cikarang ya, doa ibu Cikarang ya. BT05. Oke. Halo. Halo. Nah, kalau ini mah YouTube, yang ini YouTube. Ini mah YouTube. Ada teh. Ada TikToknya ada. Ada ya? TikTok. Ada. Sebentar ya, kamera TikToknya bentar.